Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk memulakan sidang media kita pada hari ini. Saya menjemput bagi Ustaz Syauqi untuk bacaan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Falakal hamdu qabla ar-ridha, falakal hamdu ba'da ar-ridha, wa lakal hamdu idza radita wa fanayna da'iman sarmadan ila yawmiddin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد يا الله يا فتاح يا عليم كم لي saat ini ya Allah mengangkat tangan ke hadratmu bagi mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan. Kami juga memohon doa restu saudara buat tolongan supaya Engkau permudahkan untuk kami segala kerja dan urusan. Dan kami juga memohon ke hadrat-Mu ya Allah supaya Engkau ampunkan segala kesalahan dan ketelanjuran sama ada dosa yang lalu atau yang kemudian supaya kami tidak akan menyesal di hari pembalasan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau suburkanlah dalam sanubari kami rasa cinta dan sayang kepada bumi Malaysia ini, tanah bertuah dan berdaulat serta tumpahnya darah kami. Jadikanlah diri kami dari kalangan umat yang tidak lupa kepada akar bangsa, umat yang sentiasa mendahulukan kepentingan agama, kepentingan tanah air, rakyat dan negeri yang tercinta melebihi dari segala kepentingan peribadi dan nafsu semata-mata. Ya Allah, ya Rabbul Arsyil Azim, kami juga memohon ke hadrat-Mu ya Allah, kurniakanlah kepada kami, khususnya kepada yang amat berhormat Datuk Seri Utama Haji Mukhlis Tun Mahathir, iman yang berkekalan, kesihatan yang berpanjangan, amal ibadah yang diisi dengan keikhlasan, berakhlak mulia penuh dengan kesusilaan, sehati sejiwa dalam perpaduan, kekal berprinsip dalam perjuangan bagi menjadikan negara Malaysia ini sebuah negara yang makmur, maju dan berwarasan. Ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram, ya Allah, kami amat yakin dalam kehidupan ini kami akan berhadapan dengan bermacam-macam karenah dan ujian, sama ada berbentuk wang ringgit dan harta kekayaan ataupun ianya berbentuk kedudukan dan pangkat kebesaran. Kami tidak akan selamat dari segala-galanya melainkan dengan berpegang kepada petunjuk agama dan Al-Quran yang seringkali mengingatkan kami supaya jangan mudah khianati rakyat dan rakan. Allahumma kshif 'anil kurubat wa sallimna nahnu mimma fihi minal afat واحفظنا من كل سوء وملام وبلغنا كل مقصود ومرام وأصلح بيننا وبين غيرنا حتى نكون في الأمان والسلام وفرج عنا كروباتنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Okay.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Pada 9 Mei 2020 maka genaplah 2 tahun sejak Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum ke-14. Pada 11 Mei 2018, saya telah mengangkat sumpah kali kedua sebagai Menteri Besar Kedah yang ke-13. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan atau EXCO pula mengangkat sumpah jawatan pada 22 Mei 2018. Dalam hampir 2 tahun kerajaan PH dan memerintah negeri Kedah ini, banyak kebaikan yang dilakukan walaupun persekitaran ekonomi sangat mencabar dan keadaan kewangan juga berkurangan. Maklumlah, sudah menjadi pengetahuan umum bahawa Kedah antara negeri yang tercorot dari segi pertumbuhan ekonomi. Rizabnya sangat terhad, sumber pendapatan pun tidak melimpah ruah. Sambil itu, kita juga memikul tanggungjawab berat untuk menjamin bekalan makanan negara. Belatar belakangkan itu, saya, rakan-rakan EXCO serta seluruh jentera pentadbiran kerajaan Kedah mengkaji keadaan sebenar di lapangan, memasang strategi jangka masa pendek, pertengahan dan panjang dan mengatur gerak langkah mantap demi kemakmuran rakyat dan negeri Kedah. Peluang pekerjaan bernilai tinggi dan peluang perniagaan yang datangnya dari pelaburan asing dan tempatan diberi keutamaan meskipun kita berhadapan saingan sengit dari dalam dan luar negara. Namun dengan kesungguhan kerajaan yang ditunjangi oleh Pakatan Harapan, kebanyakan projek-projek besar yang telah saya lancarkan kali pertama saya menjadi Menteri Besar sudah dimulakan. Litar lumba antarabangsa Kedah di Sungai Petani sudah memasuki fasa kedua pembinaan infrastruktur asas. Taman industri terunggul di Malaysia, iaitu Taman Teknologi Tinggi Kulim, terus diperbesarkan lagi dan berjaya menarik pelaburan baru bernilai berbilion ringgit. Kerja-kerja tanah sudah dimulakan di Kedah Rubber City, Padang Terap. Projek Northern Gateway sudah diluluskan dengan pelabur tempatan dan asing mula mengusahakannya. Kerja-kerja menyediakan prasarana yang menepati permintaan pelabur sedang dimulakan di Taman Sains dan Teknologi Kedah, Bukit Kayu Hitam. Kelulusan untuk membangunkan hub pembuatan logistik dan aeroangkasa Sidam juga telah diperolehi. Dan yang paling dinanti-nantikan oleh rakyat Kedah, projek pembangunan lapangan terbang antarabangsa Kulim atau KXP, menyaksikan pelan induknya yang hampir siap dan juga telah diluluskan pinjaman modal awalan sebanyak lebih 2 bilion ringgit oleh Kerajaan Persekutuan. Hasil daripada usaha strategik Kerajaan Pakatan Harapan, Kedah telah mencapai jumlah pelaburan yang luar biasa, iaitu 14.7 bilion ringgit untuk pelbagai sektor, manakala pelaburan untuk sektor pembuatan berjumlah 11.5 bilion ringgit, meletakkan Kedah di tangga ketiga teratas selepas Selangor dan Pulau Pinang. Ini adalah peningkatan sebanyak 400% dari pencapaian tahun 2018. Dari jumlah tersebut, 8.0 bilion ringgit adalah pelaburan asing dari negara Amerika Syarikat, China, Jerman, Hong Kong dan Taiwan. Ternyata Kedah semakin terkenal dan diperakui oleh dunia sebagai destinasi pelaburan untuk industri berteknologi tinggi. Dan hasilnya ialah lebih 4,800 peluang pekerjaan berpendapatan tinggi untuk anak Kedah. Itulah sebenarnya objektif perancangan pembangunan kerajaan PH Kedah, iaitu untuk menawarkan peluang-peluang kerja bernilai tinggi kepada anak-anak Kedah agar mereka tidak perlu berhijrah ke negeri lain untuk mencari nafkah. Jika peluang itu ada dalam negeri sendiri, maka anak-anak kita ini tidaklah perlu meninggalkan mak dan bapa di kampung. Kelestarian alam semula jadi juga
telah diberi perhatian yang serius oleh kerajaan PH Kedah. Aktiviti pembalakan di Hutan Simpan Ulu Muda telah dihentikan sehinggalah satu dasar yang jelas diperkenalkan. Pada pembentangan bajet Kedah 2020, saya telah mengumumkan bahawa kawasan tadahan air di HS Ulu Muda telah ditambah sebanyak 209% kepada 123,855 ekar. Manakala di HS Bukit Sayong pula diwartakan seluas 20,240 ekar sebagai kawasan tadahan air. Kelulusan untuk kuari batu di Gunung Pulai yang diluluskan oleh Kerajaan Barisan Nasional pada tahun 1996 yang menjejaskan gua-gua yang mempunyai potensi pelancongan telah kami batalkan. Ini juga manifestasi iltizam Kerajaan PH untuk melestarikan alam sekitar kita. Saya senaraikan kejayaan-kejayaan ini selain banyak lagi yang tidak disebutkan di sini semata-mata untuk memperingatkan kita semua bahawa Pakatan Harapan Kedah mencapai prestasi yang sangat luar biasa, memecah rekod dari pelbagai aspek yang membawa nikmat bagi rakyat. Kalau tidak kerana kecekapan, pentadbiran Kerajaan PH serta kewibawaan dan ketekunan Pegawai Tadbir Negeri Kedah atau KCS, mana mungkin pelabur tempatan dan asing boleh kenal jauh sekali yakin dengan negeri kita ini. Lebih signifikan lagi ialah hakikat bahawa tidak timbul apa-apa masalah serius berkait dengan Kerajaan Negeri Kedah sepanjang pentadbiran PH. Tidak ada skandal melibatkan saya ataupun Exco maupun pegawai kerajaan sepanjang 2 tahun ini. Tidak ada krisis yang mencetus huru-hara di kalangan rakyat sehingga mengakibatkan menteri besar atau kerajaan perlu ditukar. Yang ada hanya kepentingan politik peribadi di luar Kedah yang menjadikan rakyat kita sebagai mangsa. Satu lagi sebab saya bangkitkan perkara ini adalah untuk menyampaikan mesej jelas kepada Kerajaan Kedah yang baru. Kami akan memantau setiap satu tindakan dan tingkah laku anda. Rakyat akan memerhati secara terperinci sama ada kerajaan yang akan menggantikan kami nanti akan teruskan projek-projek yang telah mula diusahakan dan pelaburan yang telah diluluskan oleh MITI. Rakyat juga akan memantau sekiranya hutan-hutan simpan Kedah akan menjadi mangsa pembalakan tak terkawal di bawah pentadbiran kerajaan baru. Jangan bersifat pilih kasih dalam pentadbiran kerajaan. Tanggungjawab anda adalah untuk keseluruhan rakyat Kedah. Anggaplah ini satu amaran tegas kepada anda semua. Jangan libatkan rakyat dan perkhidmatan tadbir negeri dengan sepak terajang politik anda. Pada hari ini, sudah hampir 2 bulan negara berada di bawah perintah kawalan pergerakan. Yang terkini, PKP bersyarat pula dijadualkan berakhir pada 9 Jun 2020. Dalam tempoh beberapa bulan ini, 113 orang mangsa COVID-19 telah meninggal dunia. Dari 6,872 orang yang positif wabak itu, dengan kebanyakannya sudah sembuh. Rakyat sangat terkesan dengan pandemik ini. Tidak cukup dengan ketakutan dijangkiti penyakit, ramai juga yang terputus bekalan makanan dan ada pula yang hilang mata pencarian. Dijangkakan lebih 2 juta orang akan kehilangan kerja, perniagaan akan gulung tikar, ekonomi negara akan kerugian ratusan bilion ringgit. Secara kebetulan pula, umat Islam ketika ini menjalani ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan Mubarak. Kita juga sedang membuat persiapan untuk meraihkan Aidilfitri dalam masa seminggu lagi. Dalam keadaan di mana nyawa rakyat terancam, petugas barisan hadapan bertungkus lumus bertarung nyawa untuk menyelamatkan pesakit dan ditambah lagi dengan puasa, pihak Perikatan Nasional terus menebuk atap untuk merampas kuasa. Dinyatakan bahawa muslihat ini hendak diselesaikan sebelum
18 Mei 2020. Walhal tarikh itu tiada kena-mengena dengan Kedah. Ianya hanya signifikan di Dewan Rakyat, di mana diusulkan undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Itu pun Dewan Rakyat telah tidak membenarkan usul itu dibahas dan diundi pada hari tersebut. Maka tarikh itu tidak sepatutnya berbangkit dalam soal peralihan kuasa Kerajaan Kedah. Mungkinkah juga mereka bersifat gelojoh untuk menjatuhkan Menteri Besar Bersatu sebagai hadiah hari jadi Perdana Menteri pada 16 Mei? Tidak ada sekelumit pun timbang rasa kepada rakyat yang teruk menderita akibat COVID-19. Keadaan pasca COVID pula sangat mencemaskan. Negara maju seperti Jerman kini menghadapi kemelesetan ekonomi. Bagaimana pula dengan Kedah? Tidakkah lebih wajar untuk membenarkan kerajaan PH Kedah teruskan dengan kerja-kerja baik dalam menangani wabak COVID-19 ini, atau membenarkan umat Islam berpuasa dengan aman dan bergembira menanti hari raya? Negara mengiktiraf bahawa dari segi jumlah penduduk, Kedah merupakan negeri yang terbaik dalam usaha membendung penularan jangkitan ini. Tahniah dan syabas kami ucapkan kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam usaha memerangi COVID-19. Anda adalah wira dan wirawati yang sebenar. Setelah Kerajaan Pakatan Harapan Persekutuan jatuh kepada kerajaan baru yang secara tidak rasminya digelar Perikatan Nasional, beberapa negeri juga menyaksikan perubahan kerajaan. Terawal, Kerajaan PH Johor telah tumbang apabila adun-adun Parti Pribumi Bersatu Malaysia telah beralih sokongan kepada PN. Jawatan Menteri Besar yang disandang oleh Wakil Bersatu telah dilepaskan kepada UMNO. Di Kedah pula, pada awalnya saya telah mengambil pendirian untuk mengekalkan kerjasama politik bersama PH Kedah dan meneruskan Kerajaan Kedah yang sedia ada. Kepimpinan PAS Kedah telah memberi jaminan kepada saya bahawa mereka juga tidak akan mendesak adun-adun PH untuk melompat ke pihak mereka, dan bersetuju bahawa saya terus berkhidmat sebagai Menteri Besar hingga akhir penggal ke-14 ini. Permohonan mereka adalah agar Kerajaan PH Kedah tidak memandang mereka semata-mata sebagai pembangkang dan sebaliknya memberikan peruntukan tambahan bagi pusat-pusat khidmat DUN, PAS dan UMNO. Untuk rekod, Kerajaan PH Kedah adalah yang pertama menyediakan peruntukan untuk adun-adun pembangkang. Saya sendiri telah mengesyorkan peruntukan tambahan itu dan ianya diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Kedah bagi menyahut permohonan pihak pembangkang itu. Jelas, sifat timbang rasa kami untuk menunaikan permohonan PAS itu tidak langsung diambil kira apabila mereka terus melayan permohonan beberapa adun kerajaan yang berhajat melompat ke pihak mereka. Pergolakan politik kepartian telah menyebabkan dua adun dari PKR meninggalkan parti mereka, sekaligus menyebabkan hilangnya majoriti yang ada pada gabungan Bersatu dan PH. Susulan itu, empat lagi adun Bersatu juga telah menerima arahan dari Presiden Bersatu untuk lompat kepada PN. Maka dengan itu, pihak lawan kini mempunyai 23 kerusi berbanding 13 dari PH, termasuk 2 dari Bersatu. Umum mengetahui bahawa saya mendukung pendirian berprinsip tegas yang dipegang oleh Yang Berhormat Ayahanda Tun Mahathir, iaitu untuk menolak sebarang kerjasama dengan UMNO, khususnya kerana golongan kleptokrat masih menguasai parti itu. Oleh kerana PAS bekerjasama dengan UMNO melalui Piagam Muafakat Nasional, maka saya memutuskan untuk tidak menerima pelawaan mereka untuk bersama dalam PN Kedah sambil terus menerajui negeri ini sebagai Menteri Besar. Lebih baik saya menjadi pembangkang dari menyertai satu gagasan politik yang dicemari dengan banyak skandal bertaraf antarabangsa. Saya juga tidak tergamak untuk mengkhianati mandat yang telah rakyat Kedah berikan
kepada PH pada PRU 14 dari hidup melutut biar mati berdiri. Seorang menteri besar harus meletak jawatan sekiranya terbukti kehilangan kepercayaan majoriti di kalangan ADUN. Namun dalam percaturan politik terkini, saya dimaklumkan bahawa tiada satu pun ADUN-ADUN Bersatu maupun PKR yang meninggalkan PH menyatakan bahawa wujud apa-apa masalah yang telah saya cetuskan sehingga menyebabkan mereka hilang kepercayaan kepada saya. Yang mereka menjawab apabila ditanya alasan di sebalik kehilangan kepercayaan itu adalah bahawa mereka telah mendapat arahan dari atas. Siapa yang dimaksudkan? Umum juga mengetahui bahawa saya mencabar jawatan presiden yang disandang oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin di dalam pemilihan Parti Bersatu. Selain itu, atas prinsip yang saya sebutkan tadi, Tun Mahathir pula telah mengfailkan usul undi tidak percaya terhadap Muhyiddin di Dewan Rakyat. Tentunya dua tindakan kami inilah penyebab kenapa saya hendak dijatuhkan daripada jawatan Menteri Besar Kedah. Malah jelas sekali bahawa Muhyiddin telah membelakangi Bersatu untuk memihak kepada PAS dalam soal pelantikan Menteri Besar Kedah. Inilah kali kedua beliau lakukan begitu setelah menyebabkan jawatan Menteri Besar Johor dilepaskan oleh Bersatu dan diserahkan bulat-bulat kepada UMNO. Sebenarnya jawatan Ketua Menteri Melaka juga dijanjikan oleh beliau untuk ADUN Anak Muda Bersatu. Tapi semua itu janji-janji kosong sahaja apabila ADUN Bersatu Melaka hilang arah ke sana ke sini dan akhirnya jawatan tertinggi Kerajaan Melaka itu diserahkan juga kepada UMNO. Apa pula nasib Menteri Besar Perak? Dengan 6 orang exco dari UMNO, tentunya jawatan Menteri Besar itu juga dituntut oleh UMNO. Dan MB Perak pula dalam keadaan nyawa-nyawa ikan menanti masa untuk rebah saja. Perkara yang sama telah saya alami pada tahun 2016. Kerana tidak puas hati dengan kritikan saya terhadap Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Najib Razak, kerana pelibatannya dalam begitu banyak kes penyelewengan dan rasuah berkaitan 1MDB dan sebagainya, maka saya telah dipaksa undur apabila ADUN-ADUN BN diarah menarik sokongan daripada saya. Ketika itu, hanya saya seorang yang digulingkan, manakala BN terus kekal sebagai kerajaan. Kali ini pula, bukan hanya saya saja, tetapi seluruh kerajaan PH Kedah dijatuhkan. Yang menerima tamparan sebenar ialah rakyat Kedah yang telah memilih Pakatan Harapan untuk menggantikan Barisan Nasional pada PRU 14 tahun 2018 dulu. Kini yang menang menjadi pembangkang dan yang kalah jadi kerajaan. Itulah yang dimaksudkan sebagai kerajaan pintu belakang atau tebuk atap. Dan walaupun arahan untuk menjatuhkan saya di Kedah datangnya dari Presiden Bersatu melalui Datuk Seri Hamzah Zainuddin, tetapi protagonis sebenar masih orang yang sama dengan dulu, iaitu Datuk Seri Najib Razak. Tujuannya tidak lain tidak bukan semata-mata untuk melepaskan dirinya dari tuduhan pecah amanah 1MDB, SRC International dan banyak lagi skandal-skandal mega yang mencemar nama baik Malaysia di pesada dunia. Lihat saja apa sudah jadi kepada kes pengubahan wang haram yang melibatkan anak Rosmah Mansur, iaitu Reza Aziz, yang dilepaskan tanpa dibebaskan daripada pendakwaan jenayah itu. Mungkin pelepasan itu merupakan satu petanda kepada kes-kes jenayah yang dihadapi oleh Najib Rosmah, Datuk Sri Zaid Hamidi dan pihak-pihak tertuduh lain dari UMNO. Kita tunggu dan lihat. Hanya dengan satu kes di mana anak Rosmah dilepaskan, satu dunia sudah tahu apabila media melaporkan secara meluas. Malaysia kembali terkenal seantero dunia. Angkara pihak yang PH tumbangkan dalam PRU 14 dulu. Kini mereka kembali berkuasa
apabila Muhyiddin buka pintu seluas-luasnya kerana mempertahankan kerusi empuk jawatan Perdana Menteri itu. Itulah nasib negara kita sekarang. Saya meredai dengan keadaan ini dan dengan rela hati bersedia melepaskan jawatan sebagai Menteri Besar. Apa juga perkembangan politik yang mungkin atau tidak berlaku di peringkat persekutuan, saya dan rakan-rakan PH serta Yang Berhormat Datuk Wira IR Amiruddin Hamzah bertekad untuk bergerak sebagai pembangkang sehingga Dewan Undangan Negeri Kedah dibubar selewat-lewatnya pada bulan Mei 2023. Kami tidak akan melayan mana-mana pihak dari kalangan adun-adun yang telah mengkhianati kepercayaan rakyat Kedah yang tiba-tiba hendak balik ke pangkuan kami. Kekallah mereka di sana bersama rakan-rakan subahat mereka. Tiada maaf bagimu. Dan kekallah kami bersama rakan-rakan seperjuangan Pakatan Harapan yang telah menewaskan BN dulu. Sejujurnya saya menyatakan bahawa saya dan seluruh kerajaan Pakatan Harapan melaksanakan tugas dan tanggungjawab semata-mata untuk negeri yang kami sayangi dan rakyat yang kami sanjungi. Tidak ada kepentingan peribadi yang diberikan pertimbangan mengatasi rakyat. Saya ketika ini ingin mengambil kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua anggota EXCO Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah yang telah menjalankan tugas dengan cemerlang sekali. Tolak 3 orang. Hal lain-lain ini memang cemerlang. Yang 3 orang lagi khianat. Saya harap masa depan mereka terus cerah dalam apa juga keadaan sekalipun. Dan kami telah berjanji untuk terus bersama sampailah ke PRU15 insyaAllah dan seterusnya. Saya ingin mengucapkan seikhlas-ikhlas terima kasih kerana pegawai dan kakitangan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan di Kedah yang telah memberikan kerjasama yang amat baik dalam merealisasikan dasar dan pendekatan kami. Terima kasih khas saya tujukan kepada seluruh rakyat Kedah yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk membentuk kerajaan baru pada tahun 2018 dan menerima hala tuju dan cara pentadbiran PH. Dengan penuh hormat dan takzim, saya ingin menjunjung setinggi-tinggi kasih kepada kebawah duli Yang Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah Darul Aman yang sentiasa memberi tunjuk ajar dan nasihat kepada saya pada bila-bila masa saya memerlukannya. Sesungguhnya rakyat dan saya bertuah kerana berada di bawah naungan tuanku yang sentiasa prihatin dan mengambil berat tentang keadaan rakyat baginda. Pagi ini, saya telah sembah maklum kepada kebawah duli Yang Mulia Tuanku Sultan bahawa atas sebab saya telah kehilangan kepercayaan majoriti di kalangan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, maka dengan ini saya melepaskan jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman berkuat kuasa serta-merta. Saya doakan mudah-mudahan Allah SWT terus mengekalkan keamanan dan memakmurkan negeri dan rakyat Kedah dengan penuh keberkatan, keredaan dan kerahmatan hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, any questions? Dah cukup lah. Panjang sangat kan? Complete. Sorry. I'm sorry. Legally challenged. You mean bring it to court? Yeah. No. Although it's not the preferred approach in changing governments, we prefer a change of government to happen in general elections. But the way of moving state assemblymen across to the other side, for now, is a legal approach. It is acceptable legally. Our state constitution allows for it. So therefore, I don't see any reason for us to lodge a complaint or to bring it to court. The last time in 2016, I asked you what was the last word, your last words.
Oh yeah, still very much defiance. We're still fighting on because it's the same culprit actually. Yeah, Najib is still behind the scenes. I didn't read it. Oh really? Yeah? Okay. Well, I think we should look at some of the stuff that he's done. I mean, it's worldwide news, kan? I mean, the Attorney General of none less than the United States of America says that it's the largest case of kleptocracy in human history. So, such is how famous we are in the eyes of the world. I've not read it, so I won't be able to comment. Ada lagi soalan lagi? Yeah. Yeah, biasanya begitulah. Jadi kali pertama perkara yang sama berlaku, saya telah mengemukakan peletakan jawatan saya sebagai Presiden KFA. Jadi kali ini pun saya terpaksa melakukan yang sama. Ya. Saya sebut dalam kenyataan media saya sebentar tadi bahawa istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Kedah ialah apabila seorang menteri besar itu telah kehilangan kepercayaan majoriti dari kalangan ADUN. Jadi perkataan hilang percaya, hilang percaya ni kalau kita fahami mesti ada sebab, kan? Dia mula-mula dia percaya, lepas tu dia hilang kepercayaan. Jadi hilang tu apa sebabnya? Jadi adakah arahan daripada atas itu boleh dianggap sebagai alasan yang boleh diterima di dalam hilang kepercayaan? Itu sebabnya saya bangkitkan perkara itu. Jelas sekali ini arahan daripada atas. Apa ni, malah diakui pun oleh keempat-empat ADUN daripada Bersatu dan dua daripada PKR yang bekas PKR, daripada ketua-ketua mereka. Yang Bersatu jelas sekali daripada Tan Sri Muhyiddin sendiri. Jadi dan kita tahu saya pun bertanding presiden. Nak langgar dia. Jadi mungkin tak tahulah, rasa tak berapa yakin dalam pertandingan ni, maka dia terpaksa mengambil tindakan yang agak drastik lah, dengan mencari cara untuk menggulingkan saya sebagai menteri besar. Tak, kalau kita faham politik di Malaysia, khususnya politik orang Melayu, orang yang diaib selalunya mendapat simpati, selalu mendapat sokongan yang lebih lagi daripada orang yang mengaibkan. Jadi saya sebenarnya menerima baik tindakan yang mereka ambil ke atas saya, dan ianya menyebabkan semangat kita lebih membara. Dan kalau tengok daripada mesej-mesej yang kita terima, orang yang atas pagar pun dah marah. Jadi apa ni, ini bagi saya memberi keyakinan bahawa saya mampu untuk menjatuhkan beliau sebagai presiden parti. Datuk Sri, macam mana Datuk Sri melihat hala tuju politik Datuk Sri selepas insiden ini dan mungkin ke depan dalam tempoh 3 tahun? Macam biasa, apa ni, kerjaya politik saya memang banyak turun naik turun naik, dia tak pernah mendatar. Lebih banyak turun daripada naik kot. Jadi ini pun salah satu episod biasa sajalah.
ini dah liku-liku hidup. Ya. Dengan peletakan jawatan seorang menteri besar, maka secara automatik semua exco pun tergugur daripada jawatan. Tidak, itu tidak benar. Setakat yang saya tahu dan itu boleh kita sahkan, hanya 23. 23 pun cukuplah. 10 tu beza daripada kami punya. Nak tengok apa lagi kalau ada 10 kan. Semua sokong YB Samsi jadi MD ke ataupun ada? Ya, itu kena saya tanya mereka. Mungkin selepas ini PhD kita akan buat road tour ke untuk menjelaskan kepada rakyat Kedah. Yeah. Mesti dah apa ni, sebab ialah bayangkanlah mungkin masih ada kekeliruan di kalangan rakyat kenapa perkara ini berlaku di tengah-tengah penggal. Sambil-sambil kita menghadapi COVID-nya dengan bulan puasanya, kita nak beraya ni, tukar kerjaan, tukar MB. Ya, jadi ada yang tanya saya pasal apa kena letak jawatan. Tak boleh ke pegang sampai habis penggal? Jadi benda macam ni saya kena terangkanlah. Jadi kami dah bersetuju kita akan menyediakan satu takwim, satu jadual untuk kita bergerak ke semua daerah-daerah memberi penjelasan mengenai perkara ini. Malam esok dah FB live. Malam esok dah ada FB live dah. Malam esok. Saya pun dah banyak masa dah boleh. Tak ada kerja. Okey, lagi. Ya. Dah decide untuk jawatan Ketua Pangkal ke ataupun belum ya? Belum. Belum ya. Anything else? Okay, jadi you. Saya ambil kesempatan ini juga lah. Ya. I'm sorry. Keadaan gelora di politik ni kemungkinan Kedah akan jadi mangsa dari segi ekonomi dan kita ada masalah COVID juga. Okay. Dari segi kesan daripada COVID, memang semua orang terkesan lah, bukan Kedah saja, tapi semua negeri, semua negara. Ya. Tadi saya sebut Jerman pun dah menghadapi kemelesetan ekonomi, negara yang begitu maju. Eh. Jadi akibat daripada perubahan kerajaan ini, itu kita kena tunggu dan lihat lah. Saya dah beri amaran bahawa kalau mereka tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebaik-baik mungkin, kurang-kurang menyamai prestasi yang telah kami tunjukkan, maka tentu yang kami akan bersuara bagi pihak rakyat. Jadi kita semua doakanlah agar ekonomi kita tidak terlalu terjejas, tapi we have to be prepared for the worst. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua wakil-wakil media yang sepanjang perkhidmatan kami dalam kerajaan ini telah memberi liputan yang begitu baik sekali. Sekali-sekala sajalah adalah laporan-laporan yang agak menyinggung perasaan kami, tapi tak apalah, itu biasalah kan. Jadi kami juga mohon ampun dan maaf kalau ada apa-apa salah silap tu. Sebagai manusia biasa ni, kami ini tak terlepas daripada buat kesilapan. Dan kita harap lepas-lepas ini pun tolonglah beri liputan media yang penuh fakta, yang balanced, ya, yang adil bagi kami sebagai pembangkang baru. Dan kami bersedia untuk menjawab apa juga soalan yang dah tuan-tuan perempuan kemukakan kepada kami untuk menjelaskan mengenai apa juga keadaan di dalam negeri dan negara kita ini, insyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat hari. Dan selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Masih kita panggil Adun dan Pilaras untuk berkata. Okey. Mohon Adun dan juga Pilaras untuk kita buat satu sesi foto yang di belakang. Tapi kena ada penjarakan sikit. Jarak-jarak sikit. Thank you.